Semua menjadi kenyataan, bahagia kita dipersatukan, bersama jalani kehidupan, kau adalah harapan. Ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Sekarang ini di Indonesia ada salah satu pencipta lagu dangdut yang namanya lagi ngehit banget. Bukan ngehit lagi deh, super ngehit kalau aku bilang. Lagu-lagu yang diciptakannya selalu meletup, meledak di mana-mana. Ada Lesti yang nyanyiin, Eri Susan, Iyeth Bustami. Oh, banyak banget artis-artis hebat yang menyanyikan lagu dari pencipta lagu ini. Siapa lagi kalau bukan Adi Balsahrul? Dan kali ini beberapa lagunya Adi Balsahrul dinyanyikan oleh artis-artis. Ada Melili, ada Selviyama, terus ada Rara, ada Fildan, ada Faul. Siapa lagi ya? Cek, aku lihat dulu, takut salah. Ah, Ical satu lagi. Harus dicatat, kalau nggak dicatat ntar ada yang kelewat, bahaya. Terus nih, mereka nyanyi lagu-lagunya Adi Balsahrul yang judulnya Terkesan. Ada di mana-mana, di Tikam Asmara lagunya Rara. Jangan Buang Waktuku lagunya kayak Eri Susan. Terus Let's Goyang tuh ada Gaul sama Eri Susan yang nyanyi. Nah, gimana ini artis-artis hebat ini menyanyikan lagu dari pencipta lagu hebat ngehit terbaik di Indonesia saat ini? Langsung aja kita tontonin. Tadi tuh yang aku sebutin namanya banyak banget. Terus medley lagu-lagunya Bang Adi Balsahrul ya. Langsung tontonin aja. Ini kumpulan-kumpulan penyanyi-penyanyi hebat semua ini. Suaranya yang menggelegar, aduhai bagusnya. Aduh. Cowoknya langsung harmoni ya. Terus yang ceweknya tadi, aduh merdu banget. Semuanya sama, enak banget. Lembutnya dapet banget. Cepi Rara ada suaranya nih. Langsung ketahuan ya suara-suaranya ya. Cepi, Rara, Meli langsung di Cepi nih. Ini Rara nih, ini Meli nih. Terus tadi terkesannya pecah. Harmoninya enak banget. Harmoninya cowok-cowoknya enak banget suaranya. Dan aku sukanya mereka ini karena range-nya aman banget, jadi kayak nggak ada yang kerendahan, nggak ada yang ketinggian, semuanya pas nadanya. Hey,
ada di mana-mana nih, bener-bener kayaknya dalam seminggu ini udah dua kali dinyanyikan deh. Kemarin waktu ulang tahun Indosiar kan, sekarang dinyanyikan lagi, ada di mana-mana. Bener-bener. Ini lagu yang berkata keluar banget dari zona nyamannya Cepi ya. Tapi Cepi nyanyiin lagu ini berhasil banget dan benar-benar ngeracunin banget akhirnya lagu ada di mana-mana ini. Suaranya enak banget Cepi. Powernya. Suaranya Cepi yang khas banget. Terus ditimpa sama suaranya Rara, sama Meli, powernya juga enak. Oh, ganti lagu lagi ya. Ini lagunya Rara kan, Ditika Asmara ini ya. Dinyanyiin cowok-cowok, jadi kayak maskulin ya lagu ini. Nggak terlalu feminim banget jadinya. Keriting banget. Nyambung ke situ lagi. Gila. Nyambung lagi ke ada di mana-mana. Dan masuk banget, mulus, mashupnya mulus banget, nggak patah gitu. Ganti lagu lagi. Ayo, tadi siapa yang belibet tuh nyanyinya? Ganti lagu, dan aku bilang tadi ini mulus banget pergantian lagunya, nggak ada patahnya, nggak ada kayak ketahuan kan kalau ganti lagu tuh kadang-kadang ada apa ya, kayak ada kosongnya gitu. Tapi ini benar-benar semuanya mulus banget. Ini juga lagu Kak Eri ini tahun berapa ya ini ya? 2006 atau 2000 berapa ya? Aku lupa deh. Dan ini benar-benar yang nama Kak Eri makin melejit lagi lah gara-gara lagu ini. Dan kayak image Kak Eri itu langsung berubah jadi dangdut yang kayak R&B-R&B-an seperti ini nih. Suaranya. Suaranya Bang Adi ini gila, tinggi, melengking. Susah dijangkau loh range-nya Bang Adi ini. Aduh, gue yang serem dengarnya. Ngeri. Gak semua orang punya suara seperti ini, asli. Pecahnya. Pecahnya mantep, mantep banget. Aduh.
gila Bang Adi suaranya serem banget, sumpah. Gila ditutup, let's goyang. Benar-benar penutupannya apik banget, kalau aku bilang keren banget. Benar-benar yang kayak klimaks gitu jadinya. Kalau kan terkesan yang masih middle nih, middle beatnya kan. Kamu kau begitu menawan. Masuk ada di mana-mana, terus ditikam asmara. Balik lagi tuh ke ada di mana-mana kan. Habis itu langsung jangan buang waktuku tuh mulai itu. Tak. Habis itu let's goyang. Bam, ngebom semuanya. Pemilihan lagunya juga oke banget. Yang nyanyi ya bukan apa ya, bukan kaleng-kaleng lah. Gak usah diragukan kalau yang nyanyi lagu ini itu anak-anak terbaik. Aku bilangin suara-suara best di jebolan DA sama Lida berarti ya. Iya, dua jebolan ini itu best banget. Anak-anak itu keren banget. Tutup sama cikgunya yang jauh lebih keren dari penyanyi-penyanyi yang lain. Ih, best. Beneran best. Ini sepertinya hari ini sampai di sini dulu. Kita lanjut lagi episode selanjutnya. Kita ngereaksin siapa? Aku bingung mau ngereaksin siapa karena banyak banget yang udah ngantri. Siapa yang duluan juga nggak tahu nih yang bakal direaksiin. Jadi buat kalian semuanya komen di bawah, Bang, reaksin yang ini dulu dong, Bang, yang ini dulu dong. Ntar insya Allah koreksiin langsung. Tapi sebelum itu buat kalian semuanya yang belum subrek channel ini, masa nggak subrek? Subrek dong channel ini. Loncengnya nyalain dan share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.